Polresta Malang Kota berhasil membekuk pelaku curanmor di eksit tol Ces Probolinggo. Berkat bantuan Polsek Pasuruan Kota dan Polsek Leces, tiga pelaku curanmor berhasil dilumpuhkan. Ketiga pelaku yakni warga Kabupaten Jember serta Feli warga Kabupaten Lumajang. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Malang, AKBP Toto Mulyanto Diono mengatakan, kelompok curanmor yang menjadi buronan Polres Jawa Timur tersebut merupakan spesialis curanmor mobil berjenis pickup. Para pelaku terakhir kali beraksi di wilayah Jalan Pelabuhan Tanjung Perak. Meski masih ada beberapa pelaku yang masih buron, Toto akan terus mengejar hingga semuanya tertangkap. Ini contohnya yang suratnya nanti ya. Kurang satu, kurang sini. Yang satu enggak kelihatan, yang satu yang itu. Yang satu. Tandaan, izin. Tengah dan tengah. Bahwa pelaku berada di daerah Madura. Ya. Kemudian tim Osnal Resmob Malang Kota berangkat melakukan pengejaran terhadap pelaku di Jembatan Suramadu Madura. Di Jembatan Suramadu Madura, kemudian hunting system, namun sempat kehilangan jejak. Ya, hunting system ini dibuliki, kemudian sempat kehilangan jejak. Pukul 23.30, anggota Resmob melihat mobil melewati tol Pandaan dan tim Resmob Polres Malang Kota menghubungi tim Resmob Polres Pasuruan Kota serta Polsek Leces untuk membekap penangkapan, ya. Karena ini melalui pintu tol, jadi teman-teman dari Polsek Pasuruan membekap kita, ya, membekap untuk melakukan penghadangan. Pengejaran, karena ini pengejaran dan sekitar pukul 00.30 WIB pelaku dapat diamankan oleh tim Osnal Polres Malang Kota dibantu unit Osnal Polres Pasuruan Kota dan Polsek Leces di pintu tol Leces yang kemarin ada videonya itu. Ya. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku melakukan perlawanan. Ya. Sekali lagi, para pelaku melakukan perlawanan. Maka seluruh anggota tim yang mengikuti melaksanakan kegiatan penangkapan melakukan tindakan tegas kepolisian. Ya. Dan ini sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP kami. Ya. Yaitu tersangka F, di mana mobilio ada dua kali di wilayah Malang Kabupaten dan dua kali wilayah Pasuruan Kota.
melakukan pencurian terhadap satu mobil Mitsubishi Colt 120 warna hitam plat nomor N8949. Para pelaku beserta barang bukti setelah dilumpuhkan dibawa ke Polres Malang Kota.